Viral di media sosial aksi dua pria yang nekat menghirup nafas dari pasien COVID-19 untuk buktikan corona tidak bahaya. Video itu diunggah oleh akun Facebook IndiChen pada tanggal 15 Juli tahun 2021. Dalam video itu nampak dua orang pria sehat menemui seorang pemuda yang tengah dirawat di rumah sakit. Pemuda itu diduga pasien COVID-19. Dua pria yang datang itu nampak mengenakan baju batik biru dengan peci warna hitam. Keduanya pun tidak memakai masker sama sekali. Kemudian pria yang memakai batik lengan pendek meminta pria yang di sampingnya untuk mendekat ke pasien itu. Pria parubaya yang dipanggil Kiai itu langsung mendekat dan menghirup nafas di dekat mulut pasien. Pria berbatik pendek itu bahkan meminta Pak Kiai untuk membuka mulut. Lalu menghirup uap dari pasien COVID. Kemudian pada unggahan selanjutnya, terlihat foto ucapan duka cita atas meninggalnya pria bernama Muhammad Mashudin. Yang tak lain adalah pria berbaju batik pendek yang ada di video. Sedangkan pria berbaju lengan panjang belum diketahui kondisinya hingga sekarang.